tengah menyibuk. Oi, Jibril. Jibril. Membersihkan diri ya. Kita sedang menyaksikan Sepo Merantau Motovlog. Hari ini video ringkas. Aku nak unboxing satu barang baru yang aku dapat. Oh, helmet Greyshaw. Okay, helmet daripada Greyshaw, high performance helmet. Kita tengok tepi dia dulu. Color copper. Oh, daripada Sungai Korok. Oh, Jitra main. Oh, Jitra Kedah. Oh, produk Malaysia. Oh, ini koyak masa aku buat balik tadi. Jom kita buka. Dalam kotak ni ada helmet lah sebiji. Tengok benda apa yang ada lagi. Dan ni kita beli ni, kita dapat bag dia. Oh, dia ada bagi satu bag lah. Bag untuk kita simpan helmet. Ha, ada logo Greyshaw belakang ni. Macam bag Showy Arai lah kan. Ha, jom kita buka. Dia helmet ni macam, dia cutting macam J-Force 4. Tak silap aku. Ha, sebiji J-Force 4. Dalam ni dia ada bagi satu. Dia tak ada manual book pun. Just apa tadi aku tengok. Dia ada bagi satu ni. Ada 10. Apa ni? 10 essential safety precaution. Geyser. Greyshaw Geyser. Dia dah gambar helmet dalam tu. Dia ada bagi satu set stiker Greyshaw. Atau apa kat mana pun tak tahu. Tampak kat laptop lah kot. Dan dia ada bagi apa ni, helmet-helmet yang Greyshaw keluarkan lah. Gambar-gambar helmet Greyshaw keluarkan. Full face, jet, demi jet, off-road. Aku tak pastilah aku punya ni kategori mana. Demi jet kot. Takkanlah full face kan. Jom kita tengok helmet kat tepi tu. Oh, warna apakah ini? Alamak, dah kantor dah kalau apa. Color copper. Orang kata ni apa, color ni macam color Mini Cooper. Bukan Mini Cooper. Color macam Myvi. Ha, tengok ni. Helmet color Myvi dan Soya. Oh lamak. Oh, dia sebiji eh. Greyshaw ni sebiji dengan J-Force 3. Dia ada macam berkilat-kilat sikit warna dia. Greyshaw atas ni boleh buka. Lubang angin dia boleh buka. Ni pun boleh buka. Kita try buka sikit visor dia. Sekejap. Apa yang aku cuba buat ni? Sekejap. Visor dia buka ke atas. Visor dia bila tolak ke atas, dia ada satu macam satu lock tu. Boleh lock. Dia lock. Span dia tebal. Agak selesa walaupun aku kepala besar. Kita letak sebelah dengan TSR ni. Oh lama. Design dia sangat menarik. Ketat sikit lah sebab helmet baru kan. Habis tutup visor. Rapat sikit dengan muka aku. Aku kena tekan bakar sikit. Agak ketat untuk kepala besar macam aku. Tapi just nice. Lama-lama dia kembang lah ni. Baru pakai kan. Oh lama. Tak sabar nak pergi ride dengan helmet baru ni. Kena ride ni. Helmet dah baru kena cari ride. Kalau ada ride boleh duduk kerja aku. Kita pergi ride mana-mana lah. Mungkin nak tukar kot visor ni. Visor clear ni. Pakai gold ke, pakai biru ke. Lawa juga. Kita bagi matching dengan color helmet. Cutting dia lawa lah nampak ni. Cutting dia lawa.
Colour dia nice. Dia punya fitting pun agak cantik lah. Cantik kat fitting dia, tak adalah nampak macam selekeh sangat kan. Walaupun dia just macam dia copy handmade Showy, tapi finishing dia sangat cantik. Mula aku nak ambil matte tapi matte dah habis. So aku ambil colour warna Myvi dan Soya. Jadi itu saja video untuk kali ni. Terima kasih kerana subscribe sehingga aku dah capai, berjaya mencapai 1000 orang subscriber. Kita jumpa di video yang akan datang. Kita akan ride pakai helmet ni. Assalamualaikum. Tamar Rashna. Hai anjing. Anjing sini baik, baik.